Kita check out, guys. Goodbye. Goodbye, goodbye. Cara tinggal. Alamak, coklat tertinggal. Okay. Nyalu water. Nyalu water pun tertinggal. Okay, itu nah, kunci. Alright, see you again. Balik, balik. Balik, 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 balik. Pengantin ya, baru. Gila. Kan. Balik ke Ningau sudah. Jadi kita baru keluar dari Bandar Tawau. Sekarang kita on the way pergi singgah tempat berada Dardi dulu di Kampung Pasir Putih. Dia bilang ada buat tangan, jadi kita pergi sana dulu sekejap. Baru kita pergi Umas, kolek ikan tempat berada Azrul. Baru kita mulai balik ke Ningau. Pinari, kami jadi bos dulu sekejap, duduk di belakang. Baru saya tahu, kereta saya luas pula di belakang nih. Beli muat ikan. Nah ini semua ikan, semua ikan. Dardi, kita mau dekat sampai sudah. Sini sudah sampai. Assalamualaikum bro ya. Waalaikumsalam bro, mau sampai ini sudah. Oh bro, yang di rumah bro. Oh yang di rumah. Iya, saya ikut direction tadi. Oh, simpang besar tuh. Ah, sekarang saya di dalam perjalanan nih. Oh, sinilah. Patah balik lagi, lurus ya, lurus, lurus. Ba. Ya, oke. Okay. Ah, sampai di yang tuh, di kompleks tuh. Dekat sekolah Sinsan tuh. Ah, sekolah Cina tuh, bro. Ah, boleh. Kita jumpa sana lah. Oke, okay, bro. Oke, okay, tinggi. Ah. Assalamualaikum bro, udah jumpa sudah bro Dardi. Ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bro Dardi. Baru jumpa. Baru jumpa. Baru terjumpa itu hari. Rupanya di sini saja kan? Dekat sih. Dekat lagi. Yang saya bilang tuh apa? Nanti bro balik. Singgah sini dulu. Lepas itu nanti keluar sini terus pergi situ sana. Terus balik kan? Ke jalan besar sudah kan? Alhamdulillah kami mau ke tempat sehat dulu baru balik. Sehat. Si siap pun sudah singgah. Si Sian sudah sempat kami bermesej sejak. Nganggap dia ada kerja. Hey, thank you bro. Nah, karena bagi hadiah kita ini. Ini white sand beta. Ini bro Dardi ya. Facebook bro apa nama tuh? Dardi Beta. Bro. Dardi Beta. Iya. Nah, kalau mau cari ikan cari dia. Cuma sudah sempat kita pergi farm nyari. Ya. Busy next kerja kita bro. Nah, itulah busy kerja. Iya, bahkan apa next round. Mari. Oh ini lah bro, mantap, ini di depan bro. Ini di depan bro, oke. Okay. Okay, mantap, thank you bro Dardi, thank you. Ini GPS pun berbunyi. Mantap, thank you. Kan memang gila-gila orang Tawau nih, semua baik-baik. Mana kami pergi memang karena bagi makan, karena bagi minum, apalagi karena bagi Nina lagi. Terbaik. Nanti kita round lagi, very soon. Dalam 3 bulan lah, atau 2 bulan kita pergi round balik. Kita coba pergi lagi banyak. Sekarang kita pelan-pelan pergi Umas. Pergi berada Azrul. Assalamualaikum. Apa kabar? Nanti air kah? Tidak, ini komunikan baru packing. Oh, baru packing. Oke. Masih belum packing. Masih datang dari belakang. Boleh. Ini kita punya. Tada. Nanti kita balik ke Ningau unboxing. Testing sedikit saja. Ede. Shooting. Ini shooting pun saya mau kasih iklan. Dorang Jojoy, ada telepon. Ada yang mau datang tadi. Oh, kirim salam surang. Sudah sempat terjumpa.
Okay, bro. Thank you, bro. Thank you. Semoga jumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum. Jangan lupa kontak Brother Azrul. Nanti diatur semua pengantaran. Thank you, bro. Pulang-pulang. Okay. 8 hours later. Syukur sampai di rumah sudah, guys. Sampai di Keningau. Sekarang kurang lebih jam 2 pagi. Saya baru selesai. Ini baki yang belum masuk. Rah. Ini yang sudah masuk. Sudah 60. Oke. Okay. Ini dia, guys. Ikan-ikan yang dari Tawau. Besok kalau kita sambung susun, terlalu panat, tidak boleh sambung. Jadi kita sambung besok, terlalu penat. See you next video. Kita mau unboxing ikan berde Dardi Beta. Ini hari kita mau unboxing hadiah daripada Brother Dardi. Dan kita akan unboxing Beta Booster new packaging with new formula. Check it out. Assalamualaikum, salam damai, guys. Apa kabar? Berjumpa lagi kita video baru. Pada yang baru masuk, jangan lupa subscribe. Hari ini kita akan unboxing ini. Hadiah daripada Brother Dardi. Dan juga kita akan unboxing new Beta Booster punya package with new formula. Check it out. Jadi jangan kasih lama. Kita kasih setting dulu, guys. Dimana kita mau setting? Oh, itulah. Ah, mantap. On. Alright, kita akan unboxing dua barang nih. Hadiah daripada Brother Dardi. Ini dia. Ini hadiah Brother Dardi bagi kemarin sebelum saya balik pergi ke Ningau. Jadi kita singgah di SK Sansan kah? Di Kampung Pasir Putih, Tawau. Puh, mantap ikan. Tapi belum tahu kah? Satu. Wih, banyak juga nih, bro. Dua, tiga, punya banyak. Empat. Wih, banyak, bro. Lima. Enam. Tujuh, punya banyak. Delapan. Ini bukan hadiah lagi nih, bro. Ini terbaik, bro. Sembilan. Sepuluh. Tidak, sepuluh. Terbaik. Thank you, bro, thank you. Gila. Terharu saya, bro, punya banyak. 10, bang. Kita cek dulu, ah. Thank you, bro, Dardi. Semoga murah rezeki. Amin. Mantap. Itu dia. Nampak? White scale. FCCP. Satu. Kedua. Wih. Dia mantap, bro. Oh, banyak nih, bro. Terima kasih, bro. Terkejut saya. Satu kotak fit. Ini ketiga. Wow. Fancy kupel. Mantap nih. Cantik ini, oh. Kamu nampak kah? Wah. Ini dia. Ini dari FCCP juga nih kan, bro. Ini female, bro. Dia jadi macam yellow fancy. Mantap. Female, bro. Bro, bagi saya female. Thank you, bro. Saya kasih breed nih, don't worry. Boleh gak kita cross sama yellow fancy ini? Gila, bro, Dardi. Thank you, bro. Thank you. Banyaknya. Macam mobil, bro. Mantap. Betina kah, bro? Iya, bro, bagi female, bro. Thank you, bro. Oops, siapa yang call? Halo? Ya, ada. Kalau nanti jam 6 lebih begitu sampai sana balik. Jam 6 lebih lewat sudah, yeah. Tuh kan. Boleh, tapi parking dari luar. Parking di luar nanti jalan sebab itu jembatan belum cukup kering, besok baru buka. Itu okay, jembatan. Boleh. Hah? Mau pergi ambil Beta Booster jembatan. Ah, boleh. Okay. Thank you. Ah. Okay. Brother Johnson mau ambil Beta Booster. Ini cantik mapping dia, guys. Mapping di badan. Wih, betina juga nih, bro. Ready breed, Benny, bro. Full leg. Betina apa saya kena bagi. Mantap. Punya banyak. Betina lagi. Gila, ini betul kawan, nenek. Thank you, bro. Dua lagi. Wah. Lawak, bro. Lawak. Female juga, bro. Thank you, bro. Thank you. Ini kalilah.
Panula breeding tank tuh ini kalau begini. Yang terakhir. Wow. Bro, bro, bagi saya female pawo-pawo ini, bro. Thank you, bro. Semoga murah rezeki, bro. Tapi tidak apa, nggak boleh jani deh. Saya mesti call. Mari kita call Brother Dardi. Alamak. Kejap, kita call lu balik. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Bro, ada di mana? Di mau ambil kawan nih. Ada kawan mau datang di rumah nih. Oh. Di rumah juga. Di rumah juga. Bro, thank you, bro. Saya baru unboxing. Punya gila, bro, bagi. Punya banyak. Thank you, bro. Thank you, thank you. Banyak female lagi nih. Punya takajut saya. Jauh perjalanan tawau. Thank you, bro. Thank you. Bro, anu, bro. Apa itu? Ini nama dia FCCP bahkan? Ya, ada yang FCCP tuh. Cuma ada yang nih, bah. Ada yang naik color lain pula, jadi itulah, begitulah. Iya, mantap juga, bro. Ada yang kuning, saya suka, bro. Tuna yang kuning. Sama yang satu macam abel, bro. Ada daripada lain, ada tuh, bro, FCCP. FCCP, mantap. Jadi saya breed lain, ya. Oh, breed sejak, bro. Dari kau sejak tuh, ya. Thank you, bro. Thank you. Anyway, bro, ada ikan-ikan ready for sale kah di sana? Sebab nanti saya mau bagi tahu kawan-kawan, mana tahu ada yang dekat, boleh kontak, bro. Mencari ikan-ikan FCCP ini. Sekarang nih, bro, kurang lah sekarang, sebab banyak sold sudah kan, jadi baru breed lagi, Pak. Oh, dalam jala semua? Tapi kalau setakat macam 2-3 ekor tuh ada lagi lah. Ah, boleh. Saya kasih iklan lah. Bro, boleh bagi handphone number kah, bro? Nanti kawan-kawan di YouTube. Ya, handphone number, bro. Ah, inilah. 011 aha 220-331 3317 3317, oke. Thank you, bro. Thank you, bro. Semoga murah rezeki. Amin. Amin. Thank you. Oke, bro. Thank you, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah tuh Brother Dardi. Mantap nih, bro, mantap. Jadi dia bilang kalau 1 2 3 ekor masih ada. Pergi support my bro, Brother Dardi di Tawau. Dia boleh post juga itu. Contact number dia itu yang number tadi. Saya baca balik ah. 011-1220-3317 nombor WhatsApp. Dardi White Sand Beta. Jangan lupa pergi contact dia. Thank you, bro. Thank you. Alright, bro. Sekarang kita unboxing new packaging, new formula Beta Booster by NBMG. Okay, ini macam kita mau potong ayam bulan nih, potong begini. Saya punya pisau tidak tahu mana saya taruh. Jadi kita pisau kita punya cutter. Jadi kita pakailah pisau. Ini packaging baru ah, guys. Bukan saja packaging baru, tapi juga add new formula. Beberapa bahan lain kita tambah untuk dia punya kesan lebih power dan lebih membantu ikan-ikan kita jadi sehat, selamat, bergaya dan mantap. Alright, ini dia. Wah, siap dengan stikernya lagi. New stiker. Berbulan juga ini barang kita tidak keluarkan di pasaran selepas version pertama, sebab salah satu disebabkan PKP hari itu, kedua kita mau R&D. Produk nih hasil buatan local made Sabah made daripada NBMG Sabah, Beta Sabah. Kenapa dong tidak bagi saya stiker banyak nih? Ayy, ada keluar satu, dari mana lagi nih? Oke, kita tengok packaging baru deh ya. Beta Booster NBMG. Ini Beta Booster, ini packaging baru ah. Sebelum ni botol masih sama, kita mengekalkan identiti botol yang sama. Tapi beza dia, kita punya stiker kita tambah baikan. Tu nampak tu volume 2.0. Maksudnya version kedua yang NBMG keluarkan, dia punya ingredient di dalam ini. Ini dibuat oleh Brother NBMG Beta Sabah. Okay? Kalau kamu baca di belakang ni, dia ada tulis fungsi ikan lebih aktif, sehat, memudahkan ikan untuk flaring, okay? Untuk flaring, release lebih banyak telur pada betina semasa breeding, mengurangkan kesan clamping pada ikan. Dan paling best, tahun lalu saya guna ni, banyak ikan kom saya yang berlubang-lubang ekor dia, saya pakai ni 3-5 hari lepas tu dia bersambung balik. Okay? So, dan paling penting juga ini jaga air. Dia condition itu air. Cara pakai senang saja. So, ini saya akan demo. Bolehkah saya demo? Ini kita buka. Aha. Begitu saja. Lepas tu kita akan titis begini. Ikut size kamu lah. Kalau kamu punya size macam begini. Okay, suteng. Tapi penuh lah air. Imagine lah. So, letak. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, okay, titis saja, bukan picit benua, titis saja, 5 titis. Setiap kali ganti air, letak 5 titis. Untuk condition itu air dan bagi jaga quality air. Kalau untuk ikan sakit, untuk kamu treatment, terutama clam, kamu tambahlah double dose, kasih 10 titik. Nah, kamu boleh follow NBMG Beta Sabah, oke? Okay? Ataupun Instagram, itu di Facebook, di Instagram SPIB, NBMG, underscore NBMG. So, kalau kamu nampak ada logo Kalawon di bawah. Kalawon adalah official distributor untuk ini ya. So kita bekerjasama dari volume 1 sampai volume 2 sekarang. Mantapkan. So di dalam nih ada beberapa ikan yang saya tengah grooming. Ini ikan-ikan rahasia nih di belakang nih. Kita boleh tengok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Itu dia NBMG Beta Booster. So kalau kamu tanya saya, apa suplemen saya pakai? Bang, saya pakai ini saja bro, saya pakai ini. Additional deh, saya akan pakai Malefix. Dan ada beberapa produk lagi yang masih saya on review. Tapi fungsi berbeza lah, dia lain-lain fungsi lah. Saya tidak akan pakai satu produk, banyak produk untuk fungsi yang sama. So, dia macam wasting. So, ini banyak fungsi deh. So, kalau kamu tanya apa yang saya recommend, of course saya akan recommend ini. Pasal saya pakai, dan saya tahu kesan dia macam mana. Dan juga, kita buka untuk peluang perniagaan. Kita ingin meluaskan lagi tempat supaya lebih mudah ramai orang boleh dapat ini produk. Siapa yang berminat untuk menjadi agent, sila kontak saya di WhatsApp 011-317-06091. Saya tidak ulang lagi. Oke, okay? Prinsipal saya satu daerah, satu agent saja. Kita tidak akan lambakan agent dalam satu daerah. Nanti akan menyusahkan agent itu sendiri. Yang ingin membeli terus pun boleh. Oke, okay, guys. Itu saja, kita dapat ikan. Tuna itu ikan. Tengah aklimat sekarang. Beta Booster, siapa cepat dia dapat. Jangan lambat guys, jangan lambat. And then itu saja. Kita jumpa lagi next video. Tapi sebelum itu, saya mau kasih nampak sesuatu yang menggembirakan saya. Ini dia guys. Ini fry 1 bulan 2 minggu. Kita punya orange bass cross yellow bass. Fancy. Size dorang sangat menggembirakan saya. 1 bulan 2 minggu. Size sudah mau 2 cm guys. Mau dekat 2 cm sudah. Roughly ada lagi yang kecil sikit lah, tapi average kebanyakannya lebih 50% sudah size besar. Macam ni. Oh ya, susah betul mau tangkap dorang ni. Dong tidak mau kena tangkap kan ni. Sinilah, tepalah kalau tidak mau kawan saya. So ini saya akan jah pergi tong besar. Harap-harap ada yang jadi macam bapak dia guys. Doakan. Okay, kita jumpa next video.